selain anime Soku Owari apaan tuh aku gak tahu. Ada anime baru lagi men. Ini baru keluar tapi cuma 12 episode sih ya. Kok 12 episode? Cuma 2 episode langsung end gitu loh. Dengan judul anime Sotai Sekai. Nah ini men, Sotai Sekai maksudnya apa nih? Sinopsis tak tahu, di deskripsi saja. Kita langsung aja ke animenya. Ini hanya berdurasi 16 menit. Oh, anime baru 16 menit. Kok kenapa anime zaman sekarang kok malah semakin sempit? Oke, kita langsung aja lah. Sotai Sekai episode pertama. What the hell? Oh. Kok apa nih? Apa nih? Logo C. Craftar, wow, anjir, anime kok kayak serasa nonton film movie Hollywood. Oke men, tuh langsung langit biru, awisora. Woi, kita lihat gambar seperti apa. Ini bergenre sci-fi, gambarnya bagus banget anjing. Grafiknya bagus banget men, kayak revision, revision terus apa lagi yo, anime yang kayak gini yo, se yang pernah tak bawakan, revision sih memang. Widi. Skyfire nya seperti apa nih Skyfire? Akan aku lihat skyfire-nya bagus nggak? Oh, soal sasi robot. Kebaikan kalau unsur-unsur skyfire itu kayak robot. Oh, SS Gridman juga, tapi apa nih? SS Gridman kan Ultraman berupa anime. Oke. Woody men, kembar men. Ini kembar beneran apa cuma bajunya yang sama nih? Hah? Wabat! Dia yes, langsung pisau men. Penggal. Oh. Seriusan ini? Anjir. Merinding aku. Ini seriusan nih dipenggal. Kok tampilan awal kok adegan menggel orang? Maksudnya apa ini? Oke men. Tujuannya apa gitu loh? Kok langsung menggel orang, tujuannya itu apa? Siapa lagi nih? Kok nggak kelihatan, gelap. Kayak berubah itu. Langsung hilang kan? Mantep lah dinding. Jangan bilang ini perpaduan Shingeki no Kyojin robot dengan segala macam. Kalau dindingnya kayak SNK gitu loh. Tapi gambarnya terlalu bagus lah. Apalagi nih? Wanjiro. Apalagi tuh? Kereta. Yes. Nah, cilukba. Apaan ini? Oh. Kok kayak robot nih? Jin. Ayammu. Kok ayammu jin, ayammu? Ayak terbuka. Apalagi? Oke. Armornya nih. Armornya jajang nih. Jajan armornya. Apalagi nih?
Oh, opening. Si. Kita lihat beneran opening atau enggak? Oh iya. Opening men, ternyata men. Nah. Skip lah. Aku penasaran banget ini. Oh, bukan opening men. Oke. Berhubung ini musik. Musiknya kita matiin. Bukan opening tah. Ini orang yang tadi yang habis mengeksekusi terus ngidol gitu. Idol. Oke, men. Oke. Walaupun gambarnya bagus. Tapi kok pas nari ini kok kayak apa? Rada ngelag gitu loh. Rada bener-bener di patah-patah. Ini beneran opening atau gimana ini? Anjir. Oke. Gak apa-apa lah. Paling cuma 16 menit. Oke. Abadi sama kayak revision. Terus anime yang baru GGG Gear Gadget Generation. Gambarnya kayak gini persis. Oke. Oh berarti fix tadi opening. Tapi openingnya kok openingnya selalu GG men. Oke, ini kalau nggak salah ini orang yang tadi dieksekusi deh. Oh ayahnya ini nih, pantesan. Abis eksekusi orang ini kayak marah, langsung menghilang ada cahaya. Oke men, langsung terbongkar gitu, langsung terbongkar lah. Padahal masih awal loh. Kita lihat lagi men. Oke. Loh kok Shin? Bukan jadi namanya Jin. Sekarang Shin. Yang bener mana nih? Jangan-jangan ntar dia manggil lagi Ifrit. Oh, Jim Ifrit. Siapa lagi nih? Gak bisa dianggap waifu man sebelum melihat wajahnya. Oke. Kemampuannya apa nih? Jangan dianggap waifu dulu nanti. Oh, HP 7.30. Ini jam 10.25. Sudah ditinggal semua keluarganya. Meninggal semua keluarganya. Berarti ini gak punya kakak, gak punya adik ya gitu. Oke men, sepi. Ibunya mana nih? Kok cuma bapaknya toh? Ibunya kok nggak dijelasin meninggalnya seperti apa? Oke, keluar rumah bawa kantong sampah yuk iya toh. Kamu yang membuang sampah siapa lagi men kalau bukan orang rumah? Nah ini yang tadi ngelihat itu loh. Kita jangan langsung anggap itu waifu tuh, jangan men. Lihat dulu. Oh Kotori. Si. Pengisi suaranya kayak Eren Yeager men. Antara Eren Yeager sama di anime revision. Benar. Masih di pinggir. Anjir. Okay.
aku ketika dengar suara tuh, dengar suara kok kayak Eren Yeager. Eren Yeager. Minum kopi, padahal enggak ada isinya tuh. Minum tuh enggak ada isinya itu. Oke. Ada 10. Game apaan kok gamenya jadul banget. Ditarik, didrag, serang, drag lagi, serang. Ada apa betul? Oke. Memang sih loh. Entah memang di Jepang atau hanya di anime, orang nembak tuh pasti tempatnya sepi-sepi gitu loh. Kita pacaran anjir, orang pacaran lo maksa banget. Oke, beneran. Oke, men, ditolak. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa. Apalagi nih? Siap main di atas gedung. Sin. Oke, men. Entah ini beneran sepupu atau orang lain, atau dia memang suka sama Sina ini, men. Woi, jatuh. Aku salah gimana nih? Sini aja, wis. Oke, men. Gambarnya bagus banget, beneran. Gambarnya bagus banget loh. Bener, men. Kalau kita dengerin dengan sesak. Memang berarti aku punya firasat. Aku menebak pengisi suaranya tuh Eren Yeager gitu. Eren Yeager. Pengisi suaranya dan juga sama antara Eren Yeager sama yang di anime revision gitu loh. Hampir sama, orang tuh hampir sama. Aku menemukanmu. Oke. Apa lagi nih? Loh, ini jin. Ini jin, ini sin. Jin. Anjir. Sang loli langsung waduh, men. Langsung penyerangan kayak gitu. Apa yang jatuh? Kok wajahnya kok sama? Sih, kok wajahnya sama? Tiba-tiba penyerangan, men. Datang lagi. Wah, ini robot yang tadi, men. Oke, terus. Terus posisinya gitu. Oke, tak apalah. Oke, robot, men. Robot, men. Pertarungan. Belum apa-apa udah pertarungan loh. Terus. Tapi lawannya loli kok. Enggak seimbang lawannya loli. Lawannya loli enggak seimbang. Bekas tabrakan bukan, tadi bekas pertarungan tadi yuk. Apa nih? HP-nya sini. HP-nya sisin.
Oke. Okay. Namaku Miko. Aku akan melindungimu, men. Wah. Ulah langsung ending, men. Wah, anjir, kalimat. Kalimat sakral. Aku akan melindungimu. Melindungi dari hal apa, men? Nah, ini. Oke. Okay. Ini memang hanya 12 lagi. Hanya 2 episode memang ini, 2 episode. Untuk episode kedua besok lah. Oke, okay, men, akan aku akhiri, sampai ketemu di next episode, guys. Oh, my friend. Anjir.